Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Fine Art. Setelah perjalanan kita kemarin dari Kota Pagar Alam, akhirnya kita upload video lagi project pengecetan. Ini ada Toyota Avanza, kita cat full body luar saja tanpa atap ya. Jadi buat teman-teman yang mobilnya baret, lecet atau kempot-kempot, belang-belang tidak terlalu parah, bisa kita kerjakan untuk bagian full body luar saja tanpa atap. Nah, untuk proyek mobil Toyota Avanza ini akan kita detailing juga bagian interior, bongkar jok, karpet semuanya ya. Untuk bagian kaca akan kita detailing, mesin akan kita detailing, dan lampu akan kita semuk. Bagaimana nanti hasilnya dan prosesnya seperti apa, makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, untuk kondisi awal seperti yang sudah teman-teman lihat di awal video tadi ya, banyak juga yang kempot, asiden, bekas senggolan, banyak juga yang lesung pipit ya. Kemudian akan kita bongkar dulu untuk bagian part-partnya dan kita lakukan proses pendempulan seperti yang sudah teman-teman lihat di awal video tadi ya. Nah, setelah selesai kemudian kita masuk ke proyek pengecatan. Nah, ini kondisi setelah kita lakukan pengekliran ya. Jadi setelah naik clear coat seperti inilah hasilnya. Ini nanti akan kita jemur terlebih dahulu selama 1 minggu ya, agar benar-benar kering total. Baru kita amplas menggunakan amplas grade 1500 dan 2000, baru nanti kita lakukan proses pemolesan untuk Toyota Avanza ini guys. Ini warnanya black mica, dia ini black mica X2 ya. Kalau untuk Toyota Avanza ini dia partikelnya kasar, lebih padat dari black mica biasanya. Ini kita naikkan clear sebanyak 3 layer, ini lumayan tebal ya clearnya ya, jadi harus kita keringkan benar-benar kering, baru nanti kita masuk ke proses pemolesan. Bagaimana nanti hasilnya, makanya teman-teman stay tune terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, sembari menunggu untuk bodi Toyota Avanza tadi kita jemur dan benar-benar kering ya, untuk penjemuran selama kurang lebih 1 minggu. Ini akan kita kerjakan untuk bagian lampu ya. Ini headlampnya nanti akan kita semuk black dan orange candy ya, seperti apa nanti hasilnya. Ini sedang dilakukan proses pembongkaran karena untuk lem kaca aslinya ini bawaan pabriknya ini lumayan sangat lengket ya, jadi harus benar-benar hati-hati untuk membongkarnya. Kita gunakan heat gun untuk pembongkarannya agar memuai ya si lem tadi ya, jadi tidak merusak untuk bagian bibir headlamp ini guys. Seperti inilah kondisinya sedang kita lakukan proses semuk. Ini untuk headlampnya kita black doff ya, kita cat black doff. Kemudian untuk sennya kita cat candy orange. Seperti apa nanti hasilnya setelah jadi ya, makanya teman-teman stay tune terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, untuk bagian interior juga akan kita lapis blackwood panel ya. Ini untuk bagian frame head unit, frame AC, frame panel AC, kemudian panel steer juga ya. Nanti akan ada panel power window juga, kita lapis
blackwood panel ya. Ini karena kondisinya sangat buluk ya. Maklumlah kalau bawaan sudah lama itu namanya kepegang terus ya, buat buka tutup jadi gampang sekali kotor. Nah, ini akan kita lapis blackwood panel. Untuk prosesnya seperti inilah, ini sedang kita lakukan. Terlebih dahulu kita dasarin untuk blackwood panel ini, kita gunakan gray ya. Gray agak kemerah dikit untuk Toyota Avanza ini. Kemudian kita letakkan film blackwood panel dan kita lakukan proses pencelupannya, guys. Seperti inilah hasil dari proses pencelupan untuk panel AC ya. Ini panel indikator AC yang sudah kita celup blackwood panel. Ini akan kita keringkan, kita cuci dulu untuk menghilangkan minyak-minyaknya tadi. Nanti akan kita lakukan proses clear coat, guys. Nah, setelah body Toyota Avanza yang sudah kita jemur kering ya, maka proses selanjutnya kita lakukan pengamplasan di keseluruhan body Toyota Avanza ini yang sudah kita cat tadi dan sudah kita pastikan benar-benar kering ya. Kita gunakan amplas grade 1500 dan grade 2000 ya, sampai benar-benar kasap, sampai benar-benar clear coat tadi flat ya, tidak bertekstur kulit jeruk lagi. Sehingga pada saat pemolesan untuk glowingnya sudah benar-benar basahnya flat ya, tidak berbayang-bayang lagi, guys. Nah, seperti inilah setelah kita lakukan proses pengamplasan dan kita lakukan proses pemolesan untuk Toyota Avanza yang sudah kita cat total body luar ini ya. Ini untuk proses polish step pertama ya, nanti akan kita lakukan sebanyak 3 step. Untuk step kedua akan kita jadikan glossy-nya, kemudian untuk step ketiga itu step terakhir ya, untuk menciptakan efek daun talas. Seperti apa nanti hasilnya, nanti akan kita coba juga, kita hujan-hujanin ya mobil ini ya, agar teman-teman bisa lihat hasil polish-nya itu seperti apa, kemudian efek daun talasnya juga seperti apa, nanti akan kita tayangkan juga, guys, di akhir video. Makanya teman-teman ikuti terus, stay tune terus, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya. Dan seperti inilah hasil smoke headlamp yang sudah kita lakukan tadi ya. Ini kita polish untuk mikanya, untuk bagian dalamnya kita smoke black dove dan candy orange, guys. Dan seperti inilah untuk polish step terakhir yang kita lakukan pada Toyota Avanza ini. Bagaimana menurut teman-teman, glossy-nya sudah flat ya? Ini sudah sangat basah. Nanti akan kita coba kita siram ya, atau kita hujan-hujanin nanti bagaimana efek daun talas yang diciptakan dari polish step ketiga ini, guys. Makanya teman-teman stay tune terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, setelah kita lakukan proses pemolesan tadi, setelah selesai kita pasang-pasang untuk bagian lampu-lampunya ya. Nah, untuk bagian interior seperti yang sudah kita jelaskan di awal video tadi, akan kita lakukan detailing. Akan kita bongkar semua untuk bagian interior ini, mulai dari jok,
bordesnya, kemudian karpet dasar, karpet lantai, semuanya akan kita lepasin, kita bongkar sehingga untuk bagian dalam dan bagian jok-jok ini dapat kita bersihkan secara total, guys. Mas, ini sedang detailing interior, Mas ya? Yui, lagi nyuci karpet. Nyuci karpet dasar ini, Mas ya? Dasar, ini yang bulu dru ya? Ada kesulitan enggak, Mas, untuk nyuci karpet lantai paling ini, Mas? Paling bekas-bekas baut ini kadang suka karat. Bekas baut, Mas ya? Yui. Ini galak kotoran ngendep juga, Mas ya? Iya. Soalnya kan bentuknya ini kan? Bentuknya iya. Paling nyucinya tuh digantung. Digantung. Biar kotorannya ini nampak galau. Enaknya ya. Yang penting semprot setim. Kabur dia kotorannya, Mas. Kabur. Dan seperti inilah untuk hasil salon mesin dan detailing ya. Kemudian untuk bagian interior, setelah kita lakukan detailing, setelah kita bongkar dan kita cuci di keseluruhannya, kemudian kita pasang kembali, guys. Dan untuk kondisi ruang mesinnya kira-kira seperti inilah setelah kita bersihkan ya, kembali fresh lagi, kembali segar lagi. Untuk bagian interior juga kembali bersih dan enak lagi tentunya kita kendarai di dalam mobil juga nyaman ya. Nah, ini sedang kita coba ya, ini kita hujanin mobilnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri efek daun talas dari polisan kita tadi ya. Ini air sudah bisa langsung turun ya, artinya air itu tidak menempel atau tidak lengket di pori-pori bodi mobil ya. Ini air langsung turun. Jadi jikalau teman-teman kena hujan atau teman-teman yang ingin polis kaca juga bisa ya. Jadi air dari wiper itu tidak benar-benar lengket, jadi ke dorong wiper itu langsung bersih kembali, guys.
Jadi air itu tidak lengket sehingga tidak menimbulkan jamur ya. Biasanya kalau teman-teman mobilnya tidak dipoles itu kena hujan, kemudian langsung panas, jadi pas kering itu lengketnya itu bertekstur seperti percikan-percikan air ya. Nah, jika teman-teman setelah dipoles sampai step ketiga itu tidak akan terjadi guys. Jadi air langsung lewat, langsung turun, sehingga kita tidak terlalu repot lagi ya untuk membersihkan mobil ya. Jadi meminimalisir jamur atau bodi mobil itu kusam ya. Dan seperti inilah hasil setelah kita lakukan pelapisan blackwood panel pada panel interior Toyota Avanza ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, yang awalnya sudah kusam, sudah buluk, sudah kembali bersih dan kembali glossy lagi guys. Bisa jadi pilihan buat teman-teman yang bagian panel interiornya sudah lumayan kusam ya atau sudah buluk kan, bisa kita lapis banyak macam-macam motifnya, bisa karbon, bisa blackwood panel, atau motif kayu yang coklat juga ada, atau motif yang lain juga ada ya, sesuai selera teman-teman sekalian. Dan seperti inilah untuk bagian interior yang sudah kita lakukan detailing, yang sudah kita salon dan kita bongkar semua tadi ya, sudah teman-teman lihat prosesnya seperti apa. Dan beginilah hasilnya, sudah kembali bersih lagi, sudah kembali segar lagi, dan tentunya teman-teman semakin nyaman untuk berada di dalam mobil guys. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini, project Toyota Avanza pengecatan full body luar tanpa atap, kemudian detailing dan salon interior, kemudian salon mesin, kemudian poles kaca di keseluruhannya ya, menghilangkan jamur dan baret, kemudian smoke headlamp sehingga mobil teman-teman yang awalnya menguning ya untuk bagian headlamp ya, kembali segar lagi dan kembali enak lagi dilihat, karena kita permainkan motif candy tone orange dan black dove ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa kasih saran masukannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om, hati-hati Om.